Halo sahabat bonsai, berjumpa lagi bersama saya Gode di channel Sona Bonsai Bali. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam berkarya bonsai. Dan di video kali ini saya akan berbagi tips buat sahabat bonsai yang ingin mengangkat bahan bonsai sancang di ground supaya lebih aman. Nah, jadi yang baru bergabung jangan lupa dukung channel saya dengan like, komen, dan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Tentunya subscribe-nya gratis dan jangan lupa share juga untuk mendukung kemajuan channel ini. Terima kasih sahabat bonsai yang sudah selalu support dan selalu setia mendukung channel saya. Nah sahabat bonsai, di sini saya menampilkan bahan bonsai sancang yang ini memiliki bentuk yaitu lekukan lumayan ekstrim ya. Ini adalah bahan bonsai yang dulu saya sempat videokan juga di awal. Nah ini saya program akar di ground sekitar hampir 8 bulan sampai 1 tahun ya sahabat bonsai. Dan ini kita akan melakukan pemotongan akar. Nah ini salah satu tips untuk pengangkatan bahan bonsai sancang bila kita mau pindah pot dari ground supaya lebih aman. Nah ini untuk pemotongan akarnya juga harus ditentukan atau dipilih agar sesuai ya sahabat bonsai. Karena untuk pemotongan seperti ini jika terlalu panjang nanti pemecahan akar juga tidak begitu bagus ya. Jadi harus sesuaikan juga nanti perpecahan untuk akarnya di bagian mana dan panjangnya seberapa, seperti itu sahabat bonsai. Supaya nanti kalau misalkan kita sudah angkat, kita sudah langsung memiliki akar yang akan memecah akar utamanya. Nah jadi seperti ini adalah bagian tampak depannya, cuma memang saya balik ya, dulu sebenarnya maunya di bagian depannya yang tadi, tapi karena memang kurang mendukung dan bentuknya tidak sesuai, jadi saya pindahkan untuk bagian depannya. Nah di sini saya gem sedikit juga ya, karena ini juga sekalian saya melakukan perawatan di ground. Dan saya isikan salep kambium juga untuk mempercepat penutupan dari luka agar tidak terlalu kelihatan sekali lukanya besar ya sobat saya. Nah sekarang kita akan langsung panen hasil potong akar. Nah di sini untuk pengompresan akar salah satunya keunggulannya ya kita langsung memiliki akar muda ya sahabat bonsai. Jadi kalau misalkan kita pindah pot itu akan lebih cepat untuk menumbuhkan tunas dan juga mengurangi resiko kematian dari bahan bonsai itu sendiri. Nah di sini juga saya tampilkan adalah bahan bonsai sancang, ini juga hasil budidaya. Jadi saya memberi motivasi buat teman-teman yang pemula agar berbudidaya bahan bonsai biar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, di sini saya memang suka dengan akar yang seperti andong ya. Andong kalau tidak salah ya dibilang sama teman-teman. Nah, memang keliling ini juga akan kita pecah untuk perakarannya. Nah, di sini sudah saya press untuk akar yang akan kita pecah. Jadi, ada beberapa akar yang masih utuh sekitar 4 sampai 5 akar yang masih utuh. Jadi yang lainnya sudah saya press dan sudah tumbuh akar baru yang sudah bisa kita panen. Dan ini keunggulannya kalau misalkan sudah akar baru ini, untuk medianya kalau misalkan kita isi pupuk itu sudah tidak apa-apa ya sahabat bonsai, asalkan untuk pupuknya juga harus steril dan minimal lah sudah dipermentasi ya sahabat bonsai. Nah seperti ini. Nah ini untuk percabangannya kita tinggal membuat di pot plastik karena ini bonsainya targetnya small. Ini tidak begitu harus lossnya, tidak begitu harus lama sekali ya sahabat bonsai. Kita mengejar kebelenan dari batang utama saja. Nah ini untuk akarnya sudah keliling. Nah ini untuk mata tunas sudah ada, mudah-mudahan nanti tumbuh sesuai harapan. Nah ini sudah ada akar yang dipecah sedikit. Nah ini akarnya sudah tumbuh ya sahabat bonsai, akar-akar muda yang bisa kita manfaatkan langsung untuk mempercepat pertumbuhan saat kita taruh di pot plastik. Nah di sini kita proses di pot plastik. Di sini saya isi sekam mentah. Ini tujuannya untuk agar media yang di atasnya tidak ke bawah ya, tidak jatuh sahabat bonsai. Ini saya pakai sekam mentah yang sudah agak lapuk dan medianya ini ada media sisa kemarin yang saya buat untuk
penanaman bibit-bibit yang saya pakai untuk uji coba dan budidaya juga. Nah, di sini kalau untuk campuran media tanamnya, ini kebetulan ada tanah subur. Jadi saya pakai tanah subur. Itu tadi ada kotoran kambing, ada sekam mentah yang sudah lapuk juga, isi sedikit pasir kali ya sama menurut saya. Nah, seperti ini kita aduk saja. Ini sudah isi pupuk, cuman pupuknya sudah difermentasi terlebih dahulu. Nah, di sini juga saya memakai sekam bakar. Nah, ini media yang paling bagus dipakai untuk sancang, sekam bakar dan pasir kali. Pasir malang. Kalau misalkan sahabat bonsai pengen aman dalam pengangkatan dari bahan bonsai sancang dari kebun ground ke pot, lebih baik menggunakan dua media ini dominan dulu ya untuk menumbuhkan akar muda. Nah, di sini sudah saya tanam ya tadi karena memori saya penuh, jadi kepotong untuk videonya. Nah, di sini juga saya sudah isi pupuk menjemuk karena sudah ada akar, jadi lebih aman ya sahabat bonsai. Dan untuk media bagian atasnya, di toppingnya kita memakai pasir malang. Nah, pasir malang ini tujuannya pertama mengurangi pertumbuhan rumput, kedua untuk kelihatannya lebih bersih, ketiga dalam penyiraman juga tidak terlalu menyebar ya. Kalau misalnya kita pakai pasir kali, kalau hujan itu naik ya sahabat nusai, mengenai tubuh dari atau batang dari pohonnya. Nah, supaya bersih lebih baik menggunakan pasir malang atau pecahan bata juga bisa. Jangan lupa ini kita pakai salep kambium. Nah, ini tinggal kita taruh di tempat yang terkena sinar matahari pagi dan disiram, jangan mengenai salep kambiumnya ya sahabat bonsai. Nah, ini tinggal kita tunggu untuk perkembangan dari bahan bonsai sancang ini. Jadi yang baru bergabung, jangan lupa jika suka video saya tinggalkan like, komen, dan subscribe. Dan sekian video dari saya, semoga bermanfaat, semoga terhibur. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam berkarya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam bonsai pemula dan salam satu hobi.